Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel saya, channel seputar hukum dan peradilan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengambil akta cerai yang sudah lama. Akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan cerai yang diajukan dikabulkan oleh hakim dan perkara perceraian tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Suatu perkara dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap jika dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan, salah satu atau kedua belah pihak tidak mengajukan upaya hukum banding. Jika ada pihak yang tidak hadir saat pembacaan putusan, perkara baru berkekuatan hukum tetap terhitung 14 hari sejak pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir tersebut dan ia tidak melakukan upaya hukum, baik banding maupun verzet. Setelah akta cerai diterbitkan oleh pengadilan, terkadang ada pihak yang tidak sempat mengambil saat itu juga. Ia baru bisa mengambil beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun kemudian. Pertanyaannya, bagaimana cara mengambil akta cerai yang sudah lama tersebut? Pengambilan akta cerai, baik yang baru diterbitkan maupun yang sudah lama, dari sisi prosedur tidak memiliki perbedaan. Pertama-tama, pihak yang akan mengambil akta cerai harus memberitahukan nomor perkara saat ia mengajukan gugatan cerai kepada petugas layanan pengambilan produk pengadilan di meja PTSP. Hal ini penting untuk mengetahui apakah akta cerai dalam perkara tersebut sudah diterbitkan atau belum. Setelah petugas layanan pengambilan produk pengadilan melakukan pengecekan dan akta cerai dalam perkara tersebut ternyata telah diterbitkan, lalu pihak yang akan mengambil akta cerai harus memperlihatkan asli kartu tanda penduduk dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas layanan produk pengadilan. Setelah itu, pihak yang akan mengambil akta cerai akan diarahkan ke kasir untuk membayar biaya penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penerbitan akta cerai sejumlah Rp10.000 sesuai lampiran peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Jika menguasakan kepada orang lain untuk mengambil akta cerai, maka di samping fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa juga harus menjelaskan asli surat kuasa bermaterai. Jelas banget ya teman-teman. Demikian informasi seputar cara mengambil akta cerai yang sudah lama. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe.